Kantor Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung terbakar. Kobaran api yang menghanguskan lantai tiga ini diduga akibat korsleting listrik. Inilah video amatir warga yang merekam kobaran api yang membakar lantai tiga kantor Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Antoni menambahkan, penyebab kebakaran sendiri belum dapat diketahui, namun ia menduga api muncul akibat korsleting listrik. Api dapat dipadamkan sekitar 25 menit dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagian kantor depan yang terbakar, pada saat pelaksanaan pemadaman kita terpaksa lakukan dari luar supaya memudahkan pemadaman, kaca depan yang kita harus lewat air supaya bisa masuk dari luar. Itu di lantai 3 ya Pak? Iya, di lantai 3. Ada korban Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ada satu personel dari balai yang cukup banyak menghirup asap terbakar sehingga perlu dilarikan ke pelayanan kesehatan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.